Yo, halo guys, balik lagi di channel Andrenoid. Dan di video kali ini gue mau bahas gimana cara dapetin blessing dan curse. Oke, yang pertama gue mau bahas adalah scroll. Nah, scroll ini tuh bisa kalian beli dan bisa kalian buat. Nah, kalau beli di shop itu harganya lumayan ya. Kalau 3 legendary itu harga di 800 robux. Untuk yang mythicalnya 3 biji itu harganya 1500 robux. Ya, lumayan mahal banget lah ya. Oke, jadi gue mau kasih tahu kalian gimana cara dapetinnya secara gratis ya. Ya, tapi kalian harus grinding, harus rajin mainnya, baru bisa dapetin. Oke, yang pertama ya guys ya, scroll itu dibuatnya di NPC Dragon Talon Sage. Dia ada di salah satu tower yang ada di Tiki Outpost C3. Kalau kalian mau bikin, itu ada urutannya, nggak bisa langsung main bikin. Nah, ini gua kasih sambil gua kasih lihat ya, kebutuhannya apa aja. Oke, gua mulai dulu dari yang si Common. Nah, yang Common ini dia bikin dulu 10 ya, baru rare-nya nanti kebuka. Kalau rare-nya udah dibikin 10, nanti legendary scroll-nya baru kebuka. Kalau bikin lagi 10 legendary, nanti baru kebuka lagi mythical. Nah, cuma bahan-bahannya memang ini agak banyak ya, jadi kalian harus rajin banget lah nyari bahannya, sering-sering si event lah. Dari keempat scroll tadi ya guys ya, yang bisa dapat blessing dan curse itu cuma legendary dan mythical. Kalau legendary itu kira-kira blessingnya tuh 3% ya, kalau mythicalnya tuh kira-kira 10%. Untuk curse-nya nggak pernah dikasih tahu. Nah, mungkin kalian bertanya ya, jadi gua harus bikin yang mana bang? Ini legendary kayaknya bahannya lebih dikit ya, tapi chance-nya kecil banget. Kalau mythical chance-nya tinggi, tapi bahannya gila, butuh Leviathan Heart juga, itu nyarinya susah. Belum lagi Leviathan skill-nya butuh 15 untuk per scroll. Oke, gue bisa saranin ke kalian untuk bikin yang legendary aja. Kenapa? Di sini gue menerapkan sistem yang quantity over quality ya. Ini agak kebalik nih. Jadi gue lebih mengutamakan jumlah dibanding kualitas. Kalau kalian gak percaya, nih gue Anya ya. Anya tuh gue bisa dapetin gitarnya yang panas ini ya. Gitar panas nih bos. Ini 3 legendary scroll aja. Yang CDK gue cuma butuh 5 legendary. Gue dapetin Fox Lamp ya, Curse of the Reaper yang gue jadiin short waktu itu. Itu modal gue cuma 3 legendary scroll. Dan kemarin baru aja bapaknya Anya TTK dapat si blessing ya, yang si yang biru itu dapat dengan modal 5 legendary. Mythical gue pernah bikin berapa biji dan hasilnya apa? Ampas, nggak dapat satu juga. Nah, kalau kalian udah bikin scroll ya, cobalah ngomong sama dia lagi ya, sama si NPC Dragon Talonnya, terus pilih yang enchant. Cuma sebelum enchant nih, ini sebelum gue lupa ya, sebelum enchant, kalian harus pastiin bahwa pedang atau gun kalian ya, itu sudah di-upgrade dulu, udah ada bintangnya yang upgrade-nya di blacksmith. Kalau kalian belum upgrade ya senjatanya, nanti si NPC Dragon Talonnya akan bilang, ini kayaknya bakal pecah nih kalau di-enchant. Nah, nanti makanya kalian harus enchant dulu. Iya, oke guys, jadi segitu aja yang mau gue bahas dari blessing dan curse ya. Jadi memang nggak setiap orang bisa dapetin karena ini ada chance-nya, jadi ada gacanya. Ya apa boleh buat lah ya. Tapi di sini gue mau bilang lebih baik kalian coba pakai legendary supaya bisa dicoba berkali-kali. Ya siapa tahu percobaan ke-15 kalian hoki atau mungkin percobaan ke-3 kalian hoki gitu kan ya. Gak tahu juga ya. Daripada mythical bikin satu aja udah susah. Yaudah deh. Sebelum gue tutup jangan lupa kalian like dan subscribe yang di YouTube sama follow dan love videonya yang di TikTok. Oke ya guys, gue cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.